tes, 1, 2, 3, cik, cik, tes, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat menunaikan sholat maghrib berjamaah pada malam hari ini. Semoga sholat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mengingatkan bahwa sesungguhnya sholat jamaah itu mempunyai keutamaan dibandingkan dengan sholat sendirian. Dalam sebuah riwayat disebutkan sholatul fadzi afdalu sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadzi bi 25 darajah. Sabda Rasulullah SAW, sholat berjamaah itu afdol, lebih utama daripada sholat sendirian bi 25 darajah, dengan 25 derajat. Berapa? 25. Dalam riwayat yang lain bisa bain 20 derajat, dengan 27 derajat. Kalau kita mengingat hadis ini, tentunya ini akan memotivasi kita untuk sholat berjamaah, karena keutamaannya besar sekali dibandingkan dengan sholat sendirian. Kemudian setelah sholat kita lanjutkan dengan taklim, yaitu kita menuntut ilmu. Kita niatkan duduk kita di sini, keberadaan kita di majelis ini adalah untuk belajar. Semoga dengan belajar itu kita diberikan tambahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita melihat dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk meminta tambahan, itu tambahan ilmu. Panjenengan bisa buka dalam surat Thaha.
wa qur rabbi zidni ilma. Dan katakanlah, rabbi zidni, ya Rabb, ya Allah, zidni, tambahkanlah untukku ilma, yaitu ilmu. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meminta tambahan ilmu. Dan ilmu ini adalah sesuatu, Pak, yang dapat menyebabkan seseorang hamba itu derajatnya tinggi di sisi Allah. Saya ulangi, ilmu itu adalah sesuatu yang menyebabkan derajat seorang hamba itu menjadi tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun toh dia bukan dari kalangan keluarga yang mungkin keturunan-keturunan yang darah biru lah. Betapa banyak ulama-ulama yang berasal dari kalangan fuqara, orang-orang miskin. Tapi lihat, Allah Subhanahu wa taala meninggikan dia, namanya menyebar, itu baru di dunia, belum di akhirat kelak. Jadi ilmu itu menyebabkan seseorang diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innamal ilmu bita'allum, dan ilmu itu diperoleh itu dengan belajar. Ya, kalau kita ingin mendapatkan ilmu, ya caranya adalah thalabul ilm. Thalabul ilm yaitu belajar. Insyaallah pada malam hari ini saya akan membacakan kitab dari Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Beliau menulis kitab Hadhil Arwah ila Biladil Afrah. Kitab ini membahas tentang seluk beluk surga, detail-detail surga, yang hal-hal yang rinci dalam surga beliau bahas dalam kitab ini. Kita insya Allah akan membaca beberapa tulisan yang beliau cantumkan dalam kitab ini, yang mana kitab ini yang saya bawa adalah sudah diterjemahkan. Ya, sudah diterjemahkan. Ya, ada mukhtasornya. Ini ringkasannya. Ya. Alhamdulillah, Rasulullah sudah memberitahukan, Pak. Ini nikmat jadinya umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuntum khairu ummah. Kalian tuh sebaik-baik umat. Pertanyaan saya, umatnya Rasulullah itu datang belakangan atau duluan? Umatnya Rasulullah itu datangnya belakangan atau duluan? Belakangan, umat terakhir. Tapi kita lihat di sini nanti keutamaannya. Dalam kitab As-Sahihain, kitab Sahih Bukhari dan Muslim, disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnu sabiqun al-awwalun yaumal qiyamah baida annahum utul kitaba min qablina wa utina min ba'dihim. Kita ini adalah yang terdahulu dan paling awal nanti dari kiamat. Umatnya Rasulullah ini yang paling terdahulu dan paling awal di hari kiamat, meski mereka diberi Alkitab sebelum kita. Umat-umat sebelum Nabi itu diberi kitab sebelum kita, dan kita diberi Alkitab setelah mereka. Tetapi posisinya adalah paling awal di hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam Sahih Muslim disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nahnul akhirun al-awwalun yaumal qiyamah. Nih, kita bayangkan, kita ini adalah yang terakhir. Ya, namanya Rasulullah itu kan nabi yang terakhir, berarti umatnya juga umat yang paling terakhir. Tidak ada lagi nabi setelah Rasulullah. Kita ini adalah yang terakhir, namun yang pertama. Nahnu al-akhirun al-awwalun. Kita ini yang terakhir, tapi yang pertama. Yaumal qiyamah, nanti di hari kiamat. Lanjutan hadisnya, Pak. Wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah. Dan kita ini adalah yang paling pertama masuk surga. Umatnya Rasulullah itu yang paling pertama masuk surga.
Padahal panjenengan bisa lihat umatnya Nabi Isa, umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Nuh yang dalam perahu itu, umatnya Nabi Soleh, umatnya Nabi Ad, afwan, Nabi Hud, yaitu kaum Ad, umatnya Nabi Sulaiman, Nabi Dawud. Banyak sekali umat-umat sebelum kita ini, banyak sekali. Nah, kita ini belakang tapi paling awal. Ini nikmatnya menjadi umatnya Rasulullah. Kita syukuri. Kemudian baida annahum utul kitab min qablina wa utinahum min ba'dihim. Meskipun mereka diberi Alkitab sebelum kita dan kita diberi Alkitab setelah mereka. Ya. Fakhtalafu fahadana Allahu limakhtalifa fi limakhtalifu fihi min al-haqqi bi'izni. Mereka berselisih lalu Allah menunjukkan kita kepada kebenaran dengan izinnya dalam perkara yang mereka perselisihkan. Ya. Beliau Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan umat ini adalah umat yang paling awal meninggalkan bumi. Yang paling awal meninggalkan bumi dan paling terdahulu ke tempat paling tinggi di mauqif, tempat manusia berkumpul menanti keputusan Allah. Paling dahulu menuju naungan arsy. Paling dahulu diberi keputusan dan ketetapan. Paling dahulu melewati sirat. Paling dahulu melewati sirat. Namun paling awal memasuki surga. Sungguh surga diharamkan atas para nabi hingga dimasuki oleh Nabi Muhammad SAW, kata beliau. Begitu pula surga diharamkan atas seluruh umat hingga dimasuki oleh umat Muhammad SAW. Jadi itu keutamaan yang besar yang perlu kita sadari, Pak. Jadi kita ini ada di akhir, tetapi di hari kiamat itu yang paling awal. Kemudian bagaimana kondisi sifat-sifat orang yang masuk surga yang paling dahulu itu bagaimana? Tadi sudah disebutkan bahwa umat yang pertama kali adalah umatnya Rasulullah. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana sifat-sifat mereka itu yang nanti itu masuk? Dan Bapak perlu tahu bahwa ketika masuk surga itu rombongan. Kalau Bapak lihat di surat Az-Zumar bisa dilihat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Kalau panjenengan lihat artinya wasiqal ladzina taqu rabbah,
pasangan. Ya. Kok enggak satu? Di sini disebutkan dua di sini. Zaujatan. Punya dua pasangan, yuramu khusuqihi. Yuramu khusuqihi ma min wara'il lahm. Terlihat sumsum betisnya ini. Terlihat dari balik daging. Bagaimana bayangin itu? Sumsumnya betis itu, yang tadi loh dua pasangan tadi. Sumsumnya betis itu terlihat dari balik dagingnya karena kecantikannya. Begitu cantiknya sampai sumsumnya yang di dalam betis itu kelihatan dari balik dagingnya. Ya, ada gambarnya seperti itu. Ya. Nah, bayangkan sendirilah, gimana itu seperti itu, luar biasa pokoknya. Ya. Minal husn, karena saking cantiknya. Kalau kita lihat betis kita lihat sumsum nggak? Lihat daging kan? Itu sumsumnya itu kelihatan. Lakhtilafa bainahum wala tabaghud. Tidak ada perselisihan di antara mereka dan tidak pula saling membenci. Jadi di surga itu tidak ada orang benci-bencian atau saling sengketa, cekcok gitu, enggak ada gitu. Enggak ada cekcok, enggak ada perselisihan. Rukun, tentrem, ayem. Ya, itu di surga itu. Oh, di dunia ini ya banyak cekcok-cekcok kayaknya. Tidak pula mereka perselisihan itu enggak ada dan tidak pula mereka saling membenci. Qulubuhum qalbun wahid. Hati mereka itu seperti hati yang satu. Hati mereka itu seperti satu hati. Ya. Yusabbihunallaha bukratan wa 'ashiya. Mereka bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Ya. Ini gambaran kelompok pertama yang akan memasuki surga dari kalangan umat Nabi Muhammad SAW. Bersinar seperti bulan purnama dengan sifat-sifat yang sudah kita baca tadi dalam hadis. Siapa mereka itu? Pertanyaan ya. Sopo kira-kira pertama? Luar biasa itu. Kan ada kriterianya, Pak. Dan sudah dijelaskan oleh Rasulullah. Sudah dijelaskan dalam hadis. Siapa itu mereka itu yang menjadi kehormatan? Giliran pertama yang dipersilahkan untuk masuk surga. Waridu alaiya dalam Imam Ahmad dalam kitab Al-Musnad. Ya. Kitab Al-Musnad ya. Tapi hadis ini, ya, kata Syekh Albani, yang hadis yang lemah. Ya. Ini dinyatakan dalam Syekh Albani, yaitu dalam kitab Al-Musnad, hadis ini dilemahkan oleh Syekh Albani. Ya. Kita baca saja. Ya. Ditampakkan kepadaku tiga orang pertama dari umatku yang masuk surga. Dan tiga orang pertama yang masuk neraka. Adapun tiga orang pertama yang masuk surga adalah orang yang mati syahid, hamba sahaya yang perbudakan dunia tidak menyibukkannya dari mentaati Rabbnya, dan orang miskin yang menjaga diri dari meminta-minta lagi memilih tanggungan. Ada tiga perkara tadi. Mati syahid, seorang budak yang perbudakannya itu tidak menyibukkannya dari mentaati Rabbnya, dan orang miskin yang menjaga diri dari meminta-minta lagi memiliki tanggungan. Adapun tiga orang pertama yang masuk neraka adalah pemimpin yang diktator, pemilik harta kekayaan namun tidak menunaikan haknya kepada Allah pada hartanya, dan orang fakir yang sombong. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, ini hadisnya adalah hadis sahih oleh Syekh Albani disahihkan. Rasulullah bersabda, "Hal tadruna awwala man yadkhulul jannah?" Tahukah kalian siapakah orang yang pertama-tama masuk surga?
Rasulullah itu kadang-kadang kalau mengajarkan sesuatu dengan model pertanyaan, ditanyakan, baru nanti beliau jawab sendiri. Itu faedahnya apa, Pak? Faedahnya itu orang menjadi lebih fokus, Pak. Kita bisa memakai metode itu ketika ngajar itu ya. Misalnya kita mau ngajari tentang masalah rukun sholat. Tahukah kalian rukun-rukun sholat? Siapa yang tahu? Jadi mereka langsung konsentrasi di situ. Baru nanti kalau kurang tahu atau enggak tahu, kita jelaskan itu lebih siap. Rasulullah pakai cara itu. Hal tadrun awwala man yadkhul jannah? Tahukah kalian orang-orang yang pertama-tama masuk surga? Qalu Allah wa rasuluhu alam. Mereka berkata Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Artinya tidak tahu, para sahabat enggak tahu siapa. Ini hadisnya sahih kalau yang ini, Pak. Qal, beliau bersabda, awwalu man yadkhulul jannah al-fuqara'ul muhajirin. Orang yang pertama-tama masuk surga itu para orang-orang fakir dari kalangan muhajirin. Muhajirin itu sahabat-sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Itu ada yang fakir, ada yang kaya. Orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itulah yang sabda Nabi akan pertama-tama masuk surga. Al-fuqara wal muhajirin alladzina tuttaqu bihimul makarih wa yamutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadrih la yastati'u laha qada. Orang-orang fakir muhajirin, mereka yang dijadikan tameng dari perkara-perkara yang tidak disukai. Salah seorang mereka meninggal sementara kebutuhannya berada di dadanya tanpa mampu menunaikannya. Jadi ada di antara mereka itu yang wafat sementara apa, kebutuhannya itu masih banyak, tanggungan kebutuhan tidak mampu ditunaikan. Ya, orang fakir dari kalangan muhajirin, sahabat-sahabat al-muhajirun, ya, orang-orang yang mulia, para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Para malaikat berkata, dakhulul malaika, rabbana nahnu malaikatuk wa khazanatuk wa sukkanu samawatika la tudkhilhumul jannah qablana. Apa kata malaikat? Malaikat berkata, wahai Rabb kami, wahai ya Allah, kami ini adalah para malaikatmu, petugas-petugasmu, penghuni langitmu, janganlah engkau masukkan mereka ke surga sebelum kami. Kata malaikat ya seperti itu. Janganlah engkau masukkan mereka itu ke surga sebelum kami, kata malaikat. Qul, Allah berfirman, ibadi, wahai, mereka adalah hamba-hambaku. Ibadi, mereka itu adalah hamba-hambaku, yaitu para orang-orang fakir dari kalangan muhajirin itu adalah ibadi, hamba-hambaku. La yushriku nabi syai'an, mereka tidak menyekutukan aku dengan suatu apapun, tidak bersuara syirik. Tuttaqu bihimul makarih wa yamutu hadum wa hajatuhu fi sadrih la yastati'u laha qada. Mereka adalah hamba-hambaku yang tidak mempersekutukanku dengan suatu, dijadikan tameng untuk perkara-perkara yang tidak disukai. Salah seorang mereka meninggal sementara kebutuhannya berada di dadanya tanpa mampu menunaikannya. Fa inda dzalik tadkhulu alaihimul malaika min kulli bab. Pada saat itu para malaikat masuk kepada mereka dari setiap pintu. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Ini adalah ucapan malaikat ketika menyambut penduduk surga, Pak. Panjenengan bisa lihat ini dalam Al-Qur'an, salamun alaikum bima sabartum, kesejahteraan atas kalian. Bima sabartum, disebabkan oleh kesabaran kalian. Fa ni'ma uqbaddar, alangkah bagusnya, alangkah baiknya uqbaddar, tempat kesudahan itu. Ternyata salah satu faktor masuk surga itu ya ini, bima sabartum, sebab kesabaran kalian. Disambut oleh malaikat-malaikat di ketika masuk surga itu, tadkhulu alaihimul malaika,
kesejahteraan atas kalian karena kesabaran kalian, alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Jadi di sini bisa kita lihat bahwa sabda Nabi SAW dalam hadis sahih, yang pertama-tama dari umat beliau yang akan masuk surga adalah kalangan fuqara dari muhajirin. Siapa sahabat-sahabat muhajirin ya? Banyak sekali, banyak sekali. Orang-orang Mekah yang hijrah ke Madinah, orang-orang fakir. Dan memang dalam sebuah hadis disebutkan bahwa ternyata orang-orang fakir itu, Pak, itu masuk surganya didulukan oleh Allah SWT, didahulukan. Ya. Nah, orang kaya gimana? Ya setelah itu. Emang Allah SWT sudah menentukan itu. Jadi orang-orang fakir itu masuk surganya didulukan. Ya. Bukan berarti tidak usah, tidak boleh kaya, bukan berarti itu. Cuman ini salah satu keutamaan fakir, ya. Salah satu keutamaan orang fakir, ya. Ya, kita sama sekali tidak boleh, ya, sama sekali tidak boleh meremehkan, tidak boleh menganggap, ya, tidak boleh orang fakir, tidak boleh. Mereka itu punya kemuliaan di sisi Allah SWT, ya. Ya, tidak boleh meremehkan orang fakir. At-Tirmidzi, ini hadis hasan, meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, yadkhulu fuqara ummatil jannah qabla al-aghniya bi 40 kharifan. Yadkhulu, akan masuk fuqara ummati, orang-orang fakir, orang-orang fakir, ya, ummati dari umatku, al-jannah, masuk surga, qabla al-aghniya, itu sebelum orang-orang kaya. Orang fakir itu masuk surganya sebelum orang-orang kaya. Berapa? Bi arba'ina khorifan, selama 40 musim gugur. Berarti 40 tahun. 40 kali musim gugur. Sabain, afan, arba'in khorifan. 40 musim gugur. Ya, ya, itu yang 40 tahun. Berarti jaraknya juga tidak singkat. Tidak singkat. 40 tahun itu enggak singkat loh. Ya lama juga gitu. Lama. Orang fukara, bayangkan ya, orang fukara masuk surga sudah bersenang-senang di dalamnya, sudah nikmat luar biasa. Ini orang kaya masih belum, Pak, masih. Jadi orang fakir duluan. Ya. Orang fakir lebih dulu. Ini hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Dan dalam Sahih Muslim juga dikatakan, hadis riwayat Muslim disebutkan dari hadis Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna fuqara al-muhajirin yasbiquna al-aghniya yaumal qiyamah ila al-jannah bi 40 kharifan. Sabda Rasulullah, sungguhnya orang-orang fakir di kalangan muhajirin, oleh yang tadi itu kan orang-orang fakir dari umat beliau tidak menyebutkan muhajirin, kalau ini disebutkan fakirnya muhajirin. Sungguhnya orang-orang fakir dari kalangan muhajirin pada hari kiamat akan mendahului orang-orang kaya. Yasbikun, sabaqo yasbiku itu mendahului. Akan mendahului orang-orang kaya masuk surga, ilal jannah, bi arba'ina kharifan, yaitu selama 40 musim gugur. Ini hadisnya adalah diriwayatkan oleh Imam Muslim. Berarti 40 tahun. Ya. 40 tahun masuk surga. Lebih dahulu. Ya. Berarti kesimpulannya masuk surga itu tidak langsung sekali waktu. Ada golongan yang pertama masuk dulu. Ada yang agak belakangan. Begitu, Pak. Ya. Seperti itu. Bahkan selisihnya bisa sampai berapa? 40 tahun. Masya Allah, luar biasa. Ya Allah SWT sudah menetapkan itu, sudah menetapkan hal itu. Artinya nggak bisa protes. Udah itu ketetapan Allah. Mungkin orang-orang kaya kan, kenapa kok seperti itu ya kan? Ya Allah itu kan sudah menetapkan, ya, sudah
diberitahukan oleh Nabi untuk disampaikan kepada umat. Bukan berarti tidak boleh kaya, silahkan. Cuman memang secara ya, masuk surga itu orang fakir lebih didahulukan daripada orang kaya. Dan dalam sebuah riwayat, sesungguhnya pintu-pintu surga itu jumlahnya itu banyak, tidak apa? Tidak satu. Begitu pula pintu neraka itu, pintu-pintu neraka itu jumlahnya tidak satu. Kalau panjenengan baca dalam hadis tentang Ramadan itu, Futihat fi abwabul jannah, pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu berarti jamak ya, berarti banyak pintunya. Wa uliqat abwabul jahim, dikunci pintu-pintu neraka. Berarti pintu-pintunya juga banyak, tidak satu. Dan dalam sebuah hadis, masya Allah, ini ternyata pintu-pintu itu akan dipanggil dari pintu-pintu itu nanti sesuai dengan amalan-amalan ketika di dunia. Nah, kayak gitu. Ini juga nanti ada berkenaan dengan puasa juga. Ya. Ya, kita alhamdulillah sudah dekati bulan Ramadan. Ya. Abu Darrah meriwayatkan, Rasulullah bersabda, "Man anfaqa zawjaini fi sabilillah nudiya fil jannah, ya Abdullah, hadza khair." Barang siapa yang menafkahkan sepasang dari sesuatu, dia infak tapi dua pasang. Ya. Di jalan Allah, niscaya dia akan dipanggil dari pintu surga. Dipanggil jadi pintu surga, ya Abdullah, wahai Abdullah, hadza khair, inilah kebaikan. Akan dipanggil di surga itu, wahai Abdullah, wahai hamba Allah, hadza khair, ini adalah kebaikan. Fa man kana min ahli shalah, du'ya min bayi shalah. Masyaallah, Pak, ini. Ini memotivasi kita. Orang-orang yang ahli salat di dunia akan dipanggil dari pintu salat. Di dunia yang rajin salat. Dia tidak hanya mengerjakan mungkin yang wajib-wajib, tambah yang sunnah-sunnah, sholat duha, rawatib, qiyamul lail. Masya Allah, ini sholat. Orang yang ahli sholat nanti dipanggil dari pintu sholat. Ini memotivasi orang-orang yang sergap sholat, bergembiralah. Ahlul sholat, orang-orang yang ahli sholat akan dipanggil dari pintu sholat. Wa man kana min ahli jihad du'ya min babil jihad, orang-orang para mujahidin yang berjihad di jalan Allah, para mujahidin itu akan dipanggil dari pintu jihad. Para sahabat itu kan jihad luar biasa. Rasulullah itu jihad berkali-kali, pimpinan para mujahidin. Kita ini belum pernah jihad di medan pertempuran ya, Pak. Ya paling tidak ada greget lah dalam hati ini, ada sebuah keinginan itu untuk bisa berjihad di jalan Allah SWT. Ya orang para mujahidin dipanggil dari pintu jihad. Wa man kana min ahli sedekah. Nah ini, orang yang ahli sedekah di dunia, suka sedekah, du'ya min babis sedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Ada namanya pintu sedekah. Wa man kana min ahli siyam, du'ya min babir rayyan. Orang yang ahli puasa itu akan dipanggil dari pintu namanya Ar-Royyan. Ini kan sering dibahas ketika bulan puasa ya. Orang ahli puasa dipanggil dari pintu Ar-Royyan. Faqal Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar bertanya, ya Rasulullah, ma'ala man yud'a min hadhil abwab min darura. Pertanyaan Abu Bakar seperti ini, wahai Rasulullah, tidak ada persoalan bagi orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Kata Abu Bakar, gak ada persoalan bagi orang yang dipanggil dari pintu-pintu itu. Ada yang panggil dari pintu sholat, ada yang dipanggil dari pintu jihad, ada yang dipanggil dari pintu sodako, pintu macam-macam ya. Kemudian apakah ada seseorang yang dipanggil dari seluruh pintu-pintu? Kata Abu Bakar, kalau orang dipanggil dari pintu sholat masuk, pintu jihad, pintu puasa, pintu sedekah. Apakah ada orang yang dipanggil dari semua pintu? Semua pintu manggil dia, manggil orang itu.
Berarti dia punya amalan banyak sekali amalannya. Yo, ahli sholat, ahli mujahid juga. Sodakohnya luar biasa. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sabda Nabi, Ola na'am. Iya, ada. Wa arju antakuna minhum. Aku berharap kamu termasuk di antara mereka. Abu Bakar ini, Rasulullah sudah ngasih informasi ya. Aku harap engkau termasuk orang yang akan dipanggil dari semua pintu. Masya Allah, Abu Bakar ya. Sodakohnya kayak gimana Abu Bakar? Sodakohnya bagaimana? Kaya raya, bahkan pernah bawa seluruh hartanya Pak. Itu Abu Bakar. Sholatnya bagaimana Abu Bakar? Beliau itu baka. Ketika sholat, mudah sekali meneteskan air mata Pak, Abu Bakar itu. Innahu rajulun baka. Abu Bakar itu orang yang mudah sekali menangis dalam sholat itu. Sering kali meneteskan air mata, sesenggukan pas nangis pas sholat itu. Abu Bakar seperti itu, terkenal beliau itu. Hatinya lembut, Abu Bakar itu. Kadang kita itu kalau sholat itu kok jarang nangis ya. Jarang nangis ya. Kita sesekali perlu sholat itu berusaha untuk bisa meneteskan air mata gitu. Kalau pas sendirian misalnya qiyamul lail, sepi gitu. Kemudian Abu Bakar seorang mujahid. Beliau ikut berjihad bersama Nabi SAW dalam perang-perang yang beliau lakukan. Abu Bakar Siddiq. Bagaimana puasanya Abu Bakar? Ini adalah Abu Bakar itu sudah disabdakan Nabi bahwa aku berharap kamu itu ya, termasuk di antara mereka yang dipanggil dari semua pintu-pintu al-jannah, semua pintu-pintu surga. Ya, ini menunjukkan luar biasa. Ya. Ternyata seseorang itu ketika punya amalan yang menonjol di dunia ini, itu bisa menjadi sebab dipanggil dari pintu sesuai dengan amal yang menonjol itu di dunia. Kan ada mungkin yang sodakohnya luar biasa, terkenal itu di dunia sodakohnya luar biasa. Ada yang rajin luar biasa puasanya, macam-macam amalan beda-beda. Tinggal kita berusaha untuk beramal, berusaha untuk mengikhlaskan apa-apa yang kita lakukan itu semata-mata mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memudahkan kita dalam beramal saleh. Semoga apa yang kita bahas ini menambah motivasi kita untuk beramal saleh. Amin ya rabbal alamin. Ya. Barakallahu fiik. Sudah isya, mari kita baca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.